Saudara, Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara lumpuh total karena dilanda banjir besar. Warga mulai mengungsi karena ketinggian air mencapai 2 meter. Ribuan rumah warga di Kabupaten Malinau hingga Sabtu siang ini masih terendam banjir. Dari data sementara dan pantauan udara, banjir cukup parah terjadi di Kecamatan Malinau Kota, Malinau Barat, Malinau Utara, dan Kecamatan Mentarang. Menurut Wakil Gubernur Kalimantan Utara, banjir kali ini merupakan banjir terbesar sejak tahun 1997. Merendam hampir 90% permukiman warga Malinau. Warga terpaksa mengungsi karena kesulitan untuk makan dan mendapatkan air bersih. Pemerintah telah memadamkan listrik agar bisa terhindar dari sengatan listrik bertegangan tinggi. Sesungguhnya banjir ini bukan hanya terjadi di Malinau, tapi hampir di 6 kecamatan di Malinau dan ditambah Kabupaten Nunukan, ya, juga terdampak. Jadi ini sesuatu yang saya kira bukan lagi bencana lokal, isu lokal, tapi ini sudah skala nasional. Jadi oleh sebab itu tentu ini harus menjadi perhatian kita bersama, ya, karena lumpuh total, ya, listrik mati, PDAM mati, ya. Jadi semua masyarakat berada pada posisi serba keterbatasan.